Halo everyone, nama saya Michael. Ketemu lagi kita, dan pada saat ini saya ada training di hari ini, dan nanti setelah training saya akan membagi-bagikan 2 power bank dan juga beberapa gift voucher dari Starbucks seharga 200.000 per gift voucher. Dan mari kita lihat apakah mereka bisa menjawab quiz-quiz saya, dan saya akan membuat quiz ini semenarik mungkin, se-exciting mungkin, se-energy mungkin, sehingga mereka bisa exciting setelah ikut training. Oke, so saksikan ya, 2 power bank dan beberapa gift voucher Starbucks seharga 200.000. Let's go. Sebutkan 3 faktor yang ada di video ekspektasinya tamu. Saya. Sebutkan ekspektasinya calon di video itu juga, 3. Saya. Yes, you again. Silakan. Enggak boleh. Freedom, collaboration. Dalam video yang tadi, Anda udah lihat ada 3 faktor ekspektasi tamu dan 3 faktor ekspektasinya dari talent ya. Saya mau ambil di sini salah satunya adalah ekspektasinya tamu. Namanya adalah fleksibel. Boleh jelaskan apa maksudnya? Kasih contoh yang Anda udah lakukan. Fleksibel. Silakan. Kita jangan bilang enggak dulu tamu. Kita cekkan dulu, misalnya kita tahu kalau itu masih belum bisa diwujudkan di hotel ini. Ya kita coba terlihat berusaha lah ketamunya. Kita cekkan, kalau memang nggak ada, kita sampaikan kalau memang nggak ada dan cari alternatif yang lain. Terus dia kayak gitu, tamu kita. Ya karena saya juga udah konfirmasi ke FB juga kalau itu kan kalau cake yang besar masih belum ada, ya udah kita bantu ya kalau cake mau charge lah. Oh gitu, dan akhirnya celebration terjalan, right? Iya, tetap. Oh. Malah dikasih surprise sama FB-nya juga sana. Very good. Betul! Sebutkan semuanya, ekspektasi tamu sama ekspektasi guest. Ekspektasi tamu sama ekspektasi staff atau talent. Semuanya, 6 berarti. Saya lagi boleh, Kak? Oke, silakan. Yang angkat tangan lebih cepat, gak usah ditanya. Silakan. Ekspektasi tamu, personal. Fleksibel sama involvement, ekspektasinya talent, freedom, collaboration, sama enjoyment. Yeah, let's go. Oh, satu lagi. Sebutkan 3 attitude happy mood maker yang ada di slide. Remember, Anis the. Anis the imagination. Very. Satu lagi, 2 lagi. Source of vibration itu apa? Source of vibration. Vibration di sini adalah suatu energi positif dari diri kita sendiri. Jadi, siapa yang menunjukkan itu? Kita sendiri, dari dalam hati kita. Dimana dari, mulai dari kita berangkat kerja, kita mulai positif. Betul! Sekarang, apa yang dimaksud dengan unleash the imagination? Apa akibat positifnya, apa akibat negatifnya? Kalau ada itu dalam tidak ada imajinasi. Kalau untuk negatifnya, kita tidak bisa menjelaskan atau menyampaikan ke tamu seperti apa yang diinginkan oleh tamu. Very good! Betul! Okay. Sebutkan 6 core value. 6 pack. Yang pertama, huh? Special. Respect. Innovation. Inilah. Trust. Sustainable performance, spirit of progress. Mengapa di 8 marker itu ada yang namanya moody test? Sebenarnya apa sih tujuannya, apa manfaatnya? Targetnya para market seperti apa sih? Targetnya tamu-tamu seperti apa sih? Tamu-tamu yang itu kalau zaman sekarang yaitu milenial. Oke, very good. Sebutkan. Nah, ekspektasi dari guest sama talent yang ada di video tadi. Gerak, oh, iya, gerak, iya, iya. Gerak, gerak. Ayo, ayo. Iya, gerak.
involvement, yang talent freedom, ya Allah, freedom in, oh sorry, enjoyment, sama collaboration. Ya, itu apa? Yang talent. Talent. Yang guest, involvement, personal, flexible. Bener nggak? Flexible, involvement, personal. Betul. Tepuk tangan. Oke. Okay. Akhirnya pemenangnya adalah. Oke, kita sudah dapat pemenangnya. Mega. Oke, tangan dong sekalinya. So, how do you feel? Biasanya kalah pak kalau main kuis. Oh gitu. So, tanya kak ya. So, Anda akan pakai itu untuk siapa? Buat Anda atau buat? Siapa? Saya. Soalnya supplier udah pakai powerbank semua kecuali saya. Oh gitu. Jadi memang belum punya. Alright, terima kasih untuk Sando. Sebutkan kepanjangan HACCP. Apa pak? Oh, saya gak tahu pak. Apa pak? Silahkan. Hazard Analytical Control Critical Control Point. Hazard Analytical Critical Control Point. Betul! Oke, terima kasih ya. Sebutkan 5 jenis bir. Original, Ledger, Stout, Light. Light what? Brandnya apa? Oh, brand ini brand. Kenapa brand? Oh, brand, sorry. Guinness, ini kan Corona, Hoegaarden. Hoegaarden apa kan? Siap-siap. Terus, satu lagi? Satu lagi. Oke, very good. Begini, sebutkan yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namanya siapa? Lima kali. Terima kasih, terima kasih.